makan dulu nih. Nah, kebetulan makanan udah tersedia di sini, tapi belum ada siapa-siapa. Gua sikat dulu kali ya. Mas Ras. Bye bye. Apa nih? Tadinya gua mau makan sendirian aja nih. Wah, tapi karena lo datang kita makan bareng aja. Parah. Nah, ini menu-menu yang biasa kita makan pas lagi lebaran. Oh, ada apa aja nih, Mas? Biasanya tuh kita makan pertama ini ada ketupat. Nah, terus biasanya kita makan juga dengan sayur lodehnya. Nah, kalau mau fancy-fancy dikit, biasanya ada opor ayam, rendang sama nih belado udang sama kentang. Wuh, mantep nih. Ini sambal doang nih. Kalau kalian suka pedes ya, kalian tambahin lah. Gitu. Iya. Nah, ntar lu gua mau ngucapin lu. Oh iya. Selamat bareng, Mas. Thank you. Gila. Oke, kita langsung makan aja, Roy. Gimana? Nah, gitu dong. Ajak gua lain kali. Siap. Nah. Mantap. Ntar gua cukup pas gini aja. Oke. Nah, untuk biasanya kuahnya tuh pakai kuah lodeh. Kuah lodeh. Langsung aja kali ya. Langsung aja. Tuh. Kental banget tuh ya kalau dilihat deh. Iya. Kental dan ini kayaknya ada. Oh, dia pakai sayur labu ya. Labu. Nah, ini pesanan baru nih. Kebetulan yang biasa gue pesen tuh pulang kampung, jadi dia nggak nyediain. Nah, ini yang barulah kita. Oh, demen nih yang ini, Mas. Tumpahin aja lah. Tumpahin aja, Mas. Iya, mantep kali. Oh, ini kayak rebung nih. Iya, rebung. Benar. Oke. Okay. Biasanya pakai rendang. Wah, rendang. Dahsyat sih, Mas. Kasih belado. Rendang, guys. Belado udang. Sama kentang. Banyak. Wah. Nah, oh, gua liat-liat kayaknya ada pati sama ampela juga nih, Mas. Oh ya, boleh. Benar. Tapi gua makannya ati doang, guys. Tapi udah gabung ya udahlah. Itu jadi satu itu. Makan dong, Mas ya. Makan, cobain deh. Oh, dan rasanya tuh ya kayak lebaran-lebaran sebelumnya sih. Enak, tetap enak. Ternyata ini yang gua pesen nih enak banget. Kuahnya kental gurih gitu loh, Mas. Iya. Ya kadang kan gua kan juga suka makan ketupat-ketupatan gitu ya. Nah, gua tuh gak demen tuh kuahnya itu yang cair-cair banget. Nah, ini beda nih. Nah, ini dia pakai santannya tuh benar-benar santan yang kayak baru gitu. Ya, jadi kayak baru disaring, baru sekali saring gitu ya. Ini kental banget dan apa namanya? Bumbu-bumbunya juga bumbu-bumbu yang benar otentik gitu. Lu tahun depan undang gua lagi ya. Boleh, tenang aja. Kalau perlu abis ini lu kasih tahu gua kontaknya di mana. Oh, boleh. Mau kasih enak banget gua. Ya. Oke. Okay. Nah, karena sebenarnya nyokap gua tuh juga demen tuh bikin-bikin ginian tuh kalau lebaran tuh. Walaupun kita enggak merayakan, guys ya. Tapi vibes-nya itu di kita juga nyampe ya. Gitu. Jadi kita juga ikut merayakan tuh, turut bahagia. Nah, ini cobain rendangnya, Roy. Rendangnya tuh beda. Gua beli khusus tuh. Rendangnya berasa banget ke dalam. Benar, itu spesial bunyinya. Rendang gurih, yeah. Pedas, dan bisa kalian lihat tuh bumbunya tuh coklat banget. Meresap. Meresap sampai ke dalam-dalamnya. Mas, ini opor ayam nih, Mas. Nah, gua tuh jarang-jarang, Mas, makan opor ayam. Pakai tangan nggak apa-apa lah ya, guys, ya? Nggak apa-apa. Opor ayam. Nah, opor ayam juga biasanya tuh emang dicampur-campur aja tuh kalau ketupatnya ya. Jadi rasanya tuh emang udah mix dan itu pasti enak. Nah, yang suka makan ketupat sayur, nah biasanya kalian tuh wajib datang ke rumah orang tua sesepuh kalian. Udah pasti dijamin enak di situ. Benar. Masakan keluarga apalagi ya, Mas. Masakan keluarga lagi ya. Lagi ngumpul ya kan, suasananya lagi asik. Itu pasti enak banget. Mas, ini by the way, lu beli berapaan sih? Kayaknya mahal banget gitu, nggak sih? Enggak lah, nggak terlalu mahal lah. Berapa karena sih? Karena gue mengutamakan kualitas, jadi yang nggak murah-murah banget itu nggak. Jadi, kalau nggak salah nih ya, harga per porsi si ketupatnya itu, ketupat dengan sayur lodeh, dengan apa namanya, termasuk dengan opornya ini, itu sekitar 33.000. Oh, murah dong kalau lu lihat isinya sebanyak ini, ya, dan seenak jadi ini. Jadi gue pesen berapa porsi gitu. Nah, seporsi itu dihitung 33.000. Oh, okay. Kalau lo pesan lebih banyak lagi bisa lebih murah kali ya. Iya, bisa jadi. Nah, tapi rendangnya terpisah. Rendangnya itu per porsi
berapa gram lah ya, gue nggak paham. Nah itu sekitar 20 ribuan, 22 ribu. Nah ini kayaknya nggak terlalu mahal, sekitar 15-an ribu lah per porsinya. Wah mantap, nanti gue kasih nomornya. Iya dong, harus dong, ini enak banget. Gue demen banget sama kuahnya. Jadi walaupun dia banyak toppingnya, tetap yang paling menonjol itu menurut gue sih si apa, enak ya? Sayur lodehnya. Sayur lodehnya, karena dia menjadi base dari ya, segala macam. Bener banget. Mau seenak apapun lauknya nih nggak ada. Kalau sayur lodehnya nggak oke sih menurut gue ya. Iya benar. Ya, percuma aja ya nggak sih. Oke, sebelum kita selesaiin nih, ada baiknya kita ngucapin dulu nih. Oh iya dong, harus. Oke, kami dari tim Jalan Makan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444. Dan jangan lupa like, share, and subscribe channelnya Brilio Video Indonesia. Dan lihat website kami di briliofood.net. Dan Instagram kami juga di food ya. Dan tentunya Instagram lu apa nih? Rasmara. Wadi Ronaldo Aristo. Oke, sampai jumpa. Ciao. Makan lagi guys. Tahu.